terima kasih atas waktunya dan juga kesempatannya, khususnya kepada Kang Nanda yang sudah menjemput saya dari bandara sampai di sini tadi bisa dengan kondisi yang selamat, ya, tidak kepanasan di perjalanan. Itu syukur ya, alhamdulillah. Terima kasih kesempatannya Pak Ustadz Zulfikar ya. Ustadz itu doa ya, Ustadz itu doa. Yang di depannya juga bukan Ustadz, guru agama. Guru agama dipanggilnya Ustadz. Kalau ada masjid ya nanti insya Allah ya, semoga dimudahkan bisa terlaksana. Jangan sungkan-sungkan, nanti sampaikan proposal juga ke KMII. Artinya kita bisa sama-sama menggalang dana. Jadi kalau kami di Masjid Indonesia Tokyo itu ada satu kotak khusus memang untuk pembangunan masjid di Jepang. Jadi beberapa masjid-masjid yang di Jepang, yaitu kita sama-sama membangun. Karena bisa hadirnya Masjid Indonesia Tokyo juga bagian daripada kerjasama bukan cuma masyarakat muslim yang saja ada di Jepang, tapi juga di Indonesia. Kebayang gak teman-teman, Allah itu memudahkan kami punya uang 23M. Jadi besok kalau teman-teman beli atau bangun masjid yang sekarang, wah itu hitungannya murah dibandingin yang di Masjid Indonesia Tokyo. Masjid Indonesia Tokyo itu Nioku ya, Nioku Mang, 200 juta sekian yen ya. Kalau pakai rupiah 23M. Itu dari 20-an tahun yang lalu mimpinya. Saya datang 2016, itu belum hadir masjidnya, baru peletakan batu pertama ya, dibangun-bangun baru. 2017 kita baru merasakan kami masjid pertama Indonesia Tokyo di situ. Itu 2017, jadi belum lama. Mari fastabiqul khairat, nanti ada hadir masjid yang baru. Nah, tema kita kali ini itu tentang syukur ya, syukur. Ada lagunya ya, cuma saya tidak bisa melakukannya. Bersyukur, nah, dan seterusnya. Saya hafal intinya aja. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari bahasa deh, bahasa. Saya mengkaji tentang syukur ini mengambil dari kitab Madarijus Salikin ya. Nama kitabnya Madarijus Salikin. Kitabnya kalau dalam bahasa Arab itu cukup tebal, 3 jilid ya. Saya tidak membawa ke Jepang ya, ada di Indonesia. Alhamdulillah bukan saya punya, tapi keluarga itu punya kitab itu ya. Kita tinggal di pesantren. Ayah saya juga ustadz di pesantren ya. Itu ada kitab itu, Madarijus Salikin. Yang menulis kitab ini adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya. Nama beliau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dikenalnya begitu. Nama panjangnya saya tidak hafal. Beliau kelahiran 691 Masehi ya. Masehi, Hijriah ya. Kelahiran 9500 691 Hijriah. Meninggal di tahun 751 Hijriah. Jadi ulama abad ke-7 ya, meninggal di abad ke-8. Sekarang abad ke-15 ya, Hijriah ya. Sekarang Hijriah abad ke-15. Artinya sudah berlalu 8 abad. Tapi Masya Allah, Allah menjaga ilmu beliau. Kita bisa mengambil ilmu beliau. Semoga ini menjadi kemanfaatan, ilmu yang bermanfaat bagi yang bersangkutan, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan juga kita yang mengambil manfaat. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menulis Madarijus Salikin itu berdasarkan kitab namanya Manazilus Sa'irin. Manazilus Sa'irin. Manazilus Sa'irin itu kitab yang ditulis oleh Abu Ismail Al-Hawari. Abu Ismail, dia juga dikenal dengan sebutan Saiful Islam, Abu Ismail Al-Hawari. Dari kalangan tasawuf atau kalangan sufi ya, kita mengenal ya, sufi semacam tokoh-tokoh Ar-Rumi ya, kemudian Junaid dan banyak lainnya. Tokoh-tokoh Abul Halaj ya, itu di antara beberapa tokoh-tokoh sufi. Di dalam kajian agama atau kajian teologi
biasanya ada memang kritik ya terhadap sufi ya. Terutama di keyakinan manunggaling kawula gusti ya, atau wihdaniyatul wujud kalau di dalam bahasa Arabnya. Ya bagaimana hamba dengan Tuhan, hamba dengan Allah, hamba dengan Khalik itu bisa bersatu ya. Dari ya kayak gitu apa? Makrifat, hakikat dan seterusnya ya, syariat, makrifat. Nah, yang seperti itu. Itu ada kritik-kritik. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah taala itu menjelaskan beberapa dari kitab Manajil Sairin disampaikan dengan bahasa yang bagus ya. Dan semua itu, tiga jilid kitab coba itu membahas sebenarnya satu ayat di dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 17 kali kita mengulang janji itu minimal ya. Kalau salatnya 17 rakaat. Emang salatnya enggak 17 rakaat? Mungkin tidak 17 rakaat. Kan safar. Udah berkurang 4 tuh. Safar, zuhur, asar. Safarnya dari mana? Dari apa tuh ke tempat kerja. Kemudian ada yang di jamaah, kalau di jamaah masih lengkap ya. Atau kadang perjalanan jauh ya, bahasa teman-teman tuh tadabur ya. Tapi hati-hati nanti jangan sampai terpreset jadi takabur ya. Itu jadi berkurang kan rokatnya. 17 rokat minimal kita iya kana budu wa iya kana sta'in. Itu janji kita. Ya Allah, kepadamu aku beribadah dan kepadamu aku meminta tolong. Nah, itu dua bagian. Bagian yang pertama adalah kewajiban kita. Bagian yang kedua adalah hak kita. Bagian yang pertama adalah hak Allah Subhanahu wa taala dari kita. Bagian yang kedua adalah kewajiban Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kewajiban kita itu ibadah kepada Allah. Ya, ibadah kepada Allah, ya. Kemudian tugas Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi kita, ya, memberikan pertolongan. Ya, maka kita punya hak meminta tolong kepada Allah. Iyyaka nasta'in, ya. Iyyaka nasta'in. Kita sering ya lihat ya masyarakat Jepang kalau minta tolong kepada kami sama mereka. Kalau kita sama ya, sama-sama minta tolong. Kalau mereka kan kami sama. Ke kami sama mereka itu misalnya akhir tahun ya. Ada baiknya, jadi akhir tahun di Jepang itu sepi kecuali di Shibuya. Itu pun yang ngeramein bukan orang Jepang. Orang yang sengaja datang ke Jepang bikin keramaian. Mereka kan ngantri tuh di apa otori atau di jinja gitu kan, ngantri. Apa namanya? Meminta kepada kami sama mereka. Ngantri lama, harapannya tank yang 12 berada di depan. Kemudian ngelempar koin. Ngelempar koin. Koin yang dilempar paling besar koin Jepang 500 yen ya. Goyafueng. Tapi mintanya, masya Allah, mintanya, masya Allah. Ya, saya pengen sejahtera satu tahun ke depan. Saya pengen punya rumah. Saya pengen banyak hal. Ya. Nah, kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala nggak gitu. Ya. Kita minta banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita juga ibadahnya harus banyak. Ya, ibadahnya harus banyak. Nah, di antara tempat-tempat orang yang beribadah kepada Allah, kan dia naik tingkat terus semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangga-tangga inilah yang disebut dengan madarij, tangga-tangga. As-salikin, orang yang menuju, orang yang berjalan. Maksudnya menuju kepada Allah, ya. Madarijus salikin. Nanti sampai kita itu berada yang akan kita bahas pada saat itu manzilatus syukur. Tempat atau posisi orang yang bersyukur, ya. Nah, itu posisi tangganya itu di atas tangga ridho. Ya, di atas tangga ridho. Di dalam kitab Madarij Salikin disebutkan seperti itu. Jadi mustahil orang bisa bersyukur kalau tidak ridho. Ya. Dan ridho itu tidak mengharuskan suka. Ridho itu tidak mengharuskan suka dan tidak mengharuskan tidak ada kebencian. Enggak. Ya. Seperti orang yang sakit
dia ridho, ridho makan obat, tapi kan nggak suka. Dia ridho harus dipotong kakinya karena ada penyakit, ada hal yang kalau nggak dipotong ini bisa merusak seluruh badannya. Dipotong kakinya misalnya, ya dia ridho, rela, tapi kan tidak suka. Ya. Nah nanti itu ada kajian tersendiri, ridho ya, ridho. Kemudian nanti syukur. Karena kita membahas tentang syukur. Jangan rahimakumullah. Kalau kita tidak bisa bersyukur, ya tidak bisa bersyukur, artinya kita itu minus setengah, minus setengah. Karena ad-din atau agama atau iman, al-iman nisfan, kata Imam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ahmad ya. Iman itu nisfan, nisfan itu 2 kali setengah, berarti 1 ya. Nisfan itu 2 kali setengah, jadi ada setengah-setengah atau 2 bagian. Nisfun sabar, wa nisfun syukur ya. Setengahnya sabar, setengahnya syukur. Jadi kalau kita tidak bisa mensyukuri sesuatu, sudah sabarin aja deh, biar tetap dalam posisi iman. Enggak bisa bersabar dengan sesuatu, sudah syukuri saja. Termasuk musibah, termasuk suka dan duka. Itu dua-duanya bisa pakai makna syukur, bisa pakai makna sabar. Ya, tidak harus oh kalau dapat musibah sabar, kalau dapat anugerah syukur, enggak harus begitu. Bisa dibalik. Ya, bisa dibalik. Dapat musibah bersyukur. Ya, dapat kabar gembira bersabar. Ya. Bisa, itu maknanya ada, nanti kita bahas. Pertama ayat dulu, ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu wa in ta'uddu la tuhsuha gitu ya. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Ada yang tahu itu ada beberapa ayat yang tentang ayat itu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau ingin menghitung hitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Ya. Saya tidak hafal Al-Qur'an, bukan tidak hafal, belum mantap hafalan Al-Qur'annya. Ya, sempat alhamdulillah menghatamkan hafalannya, tetapi belum semantap hafalan Ustaz Adi Hidayat. Alhamdulillah gadget kita itu bisa dipakai untuk mencari. Tadi ya misalnya kan kita sering dengar kajian Ustaz Adi Hidayat, kata syukur itu di dalam Al-Quran disebutkan sekian kali, ini dan seterusnya. Nah kita yang tidak bisa seperti itu, kita bisa melakukan riset kecil-kecilan ya. Penelitian kecil ya, kita masukkan saja kata pencariannya ke gadget aplikasi Al-Quran kita. Jadi enak, oh di ayat ini ya, di ayat ini dan seterusnya. Terus kita pahami artinya, kita pahami tafsirnya. Contoh ayat itu ya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Itu ada dua tempat, ada dua tempat. Surat Ibrahim ayat 34 dan surat An-Nahl ayat 18. Nanti banyak hikmah dari dua ayat ini. Yang pertama, hikmahnya itu hafalan Al-Qur'an itu banyak bonusnya. Jadi salah kalau kita oh hafal Al-Qur'an itu berat ya, 30 juz, 604 halaman. Enggak semuanya harus dihafal segitu, enggak. Itu udah dibonusin banyak. Sudah dibonusin 1 juz lebih sedikit. Kan di akhirnya banyak kata Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim, ada Allahnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, ada Allahnya. Nah kata-kata Allah tadi di setiap ayat kalau kita ambil terus kita jejer ya, katanya, kata Ustadz Ahsin Shafo Muhammad ya, saya sempat bertemu beliau 2 kali atau 3 kali sewaktu di Cirebon, itu bisa dapat 1 juz lebih sedikit. Nah jadi hafalin tinggal 29 juz. Kata Allah kan sudah banyak. Kan kita kalau ngapalin Bismillahirrahmanirrahim, kita hafalkan Bismi Ar-Rahman Ar-Rahim. Allahnya gak usah dihafal, udah hafal Bismillah. Itu udah 1 juz lebih sedikit. Jadi sudah hafal 1 juz, cuman pisah-pisah gitu ya. Hafalan Qurannya berapa? 1 juz besar insya Allah. Kalimat Allah. Ini bonus kan? Nanti di ayat ini termasuk, ini bonus. Yang kedua, ayat-ayat yang sama
ya. Fabi ayyi ala rabbikum atukaziban, banyak. Kemudian wailul likulli wailu yawmidil lil mukadzibin, berapa kali. Ya, walaqad yasarna al-Qur'ana lidzikri fahami mudakir, berapa kali. Itu banyak ya. Kalau saya lamun saja beberapa kali. Atau surat Al-Kafirun yang kita muter-muter enggak selesai-selesai. Kalau enggak konsen hafalannya. Itu ada yang diulanginya Al-Kafirun itu ngapalinnya cuma 5 ayat meskipun ayatnya 6. Ini ayat tentang nikmat Allah. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Surat Ibrahim ayat 34. Innal insana la dzalumun kaffar. Ya, saya ambil kalimat terakhir saja ya. Apabila dan apabila kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Innal insana, sesungguhnya manusia itu la dzalumun, benar-benar zalim. Kaffar dan ingkar. Yang bilang Allah Subhanahu wa taala, manusia itu benar-benar zalim, benar-benar ingkar. Surat An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan apabila kamu akan menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan kamu bisa menghitungnya. Innallaha la ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu ghafur dan rahim. Ghafur itu maha pengampun, rahim itu maha pengasih atau maha penyayang. Apa sih bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ar-Rahman, Ar-Rahim, anak kembar baru satu. Yang satu Rahman, yang satu Rahim. Surat Al-Fatihah ayat ke 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim, dan ayat ke 3. Benar ya? Al-Fatihah ke 3 ya. Hafal Al-Fatihah, hafal ya. Coba bacakan surat Al-Fatihah ayat ke 5. Nanti Ustaz. Apa yang kelima? Iya, karena wudu ya. Nah, itu perlu dicek lagi tuh hafalan kita kalau masih begitu. Hafal surat An-Nas, hafal. Coba bacakan surat An-Nas ayat ke-3. Masih belum. Ila hinnas, Ustaz. Ya itu selingan. Ayat ini kan mirip tuh tadi sama ya. Sama wa ittahudu nikmatallah la tuhsuha. Yang kedua baik ta'udhu nikmatallah latuswa, dan ayatnya ada dua. Yang pertama akhirnya innallaha ghafurur rahim, yang awalnya akhirnya yang di surat Ibrahim innal insana ladzulumun kafar ya. Karena kaitannya nanti kita ambil hikmah dari tafsirnya Imam Ibnu Asyur. Kalau teman-teman punya kemampuan berbahasa Arab ya, bisa berbahasa Arab, itu silakan bisa membaca tafsirnya di tafsir Ibnu Asyur ya. Kalau yang belum bisa berbahasa Arab ya belajar bahasa Arab. Bahasa Jepang aja dipelajarin. Iya bosan kalau bahasa Jepang kan bisa ke Jepang. Nanti lumayan bekerja di Jepang itu Masya Allah gitu ya. Apalagi kalau punya N1 misalnya. Gini strateginya kawan-kawan, gak usah dari N3, gak usah dari N5, langsung ikut N1 ujian itu. Betul. Nanti kan oh kamu udah ikut N1, iya. Kesannya N3, N5 udah gitu. Belum, itu kan kita dapat kesannya. Enggak lulus ya, iya enggak lulus ya. Bukan, kan semuanya lulus, cuma nilainya berarti dan tidak berarti. Nilainya enggak berarti karena yang bawahnya enggak. Ya setidaknya kita sudah show dulu. Ikut tes apa? N1. Oh N3-nya udah, ya udah nanti N1 dulu. Jawa Ramakumullah. Bahasa Arab juga perlu dipelajari, bukan cuma bahasa Jepang. Nanti banyak keuntungan yang kita dapat kalau kita bisa belajar. Wa in ta'udhu nikmat Allah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, gak akan kamu bisa hitung. Ayat ini saja itu sudah nikmat Allah. Nikmat apa? Nikmat menghafal. Nikmat menghafal. Ini satu, langsung kita hitung tuh. Nikmat menghafal. Kenapa? Ngafalinnya cukup satu, dapat dua, tinggal bedain belakangnya kan gitu. Ya, bedain belakangnya yang pertama innal insan la dolu mungkafar, yang kedua innallaha la ghafurur rahim ya, la ghafurur rahim tadi ya, satu ar-rahman ar-rahim. Ar-rahman itu kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada semua makhluk.
ya, mau kita sholat, mau kita tidak sholat, mau kita Islam, kita tidak Islam, kita iman, kita tidak beriman, mau kita selalu ke masjid atau selalu ke masaji, sebelahnya lagi masaji, dan banyak yang nawar-nawarin itu. Jadi kalau kita datang itu bahkan yang nawarinnya pakai salam, yang nawarinnya pakai salam karena melihat kita kayaknya orang Islam gitu. Terus emang yang nawarin itu orang Islam juga, kelihatan dari daerah negara Afrika kan ya. Itu assalamualaikum, masaji gitu namanya. Enggak, masjid gitu. Itu tuh, karena itu tempatnya sebelahan dan banyak. Balik lagi ya, itu Allah mudahkan ya. Nikmat ini, nikmat menghafal, itu Allah sudah kurangi ya. Ar-Rahim tadi, balik-balik Ar-Rahim, semua Allah kasih ya. Kalau Allah mau, itu bisa saja pas hujan, orang yang gak pernah sholat rumahnya gak kehujanan, tetangganya sholatnya rajin, hujan terus dapat gitu. Tapi Allah kan gak begitu, semua orang dikasih hujan, semua orang dikasih rizki, itu rahmat. Tapi Ar-Rahim tidak Allah berikan kecuali kepada orang beriman. Itu di mana? Nanti di akhirat. Ya, kapan? Pada saat ya, nauzubillah, kalau orang beriman itu norikai di neraka sebelum ke surga. Oh, itu enggak enak kan ya? Ngalamin norikai perjalanan 5 menit ya. 10 menit itu enggak enak, enggak nyaman, ini norikai di neraka. Tapi kalau kita punya iman, ya, ada setitik iman saja, itu kita akan dipindahkan kelak ke surga. Dan ada tandanya, nanti di dalam hadis riwayat Muslim ada namanya Juhainimiyun ya. Yaitu orang yang pernah dari neraka kemudian masuk ke surga. Oh, itu kisahnya juga Masya Allah ya. Orang yang terakhir, orang yang terakhir masuk surga, semoga bukan kita ya, semoga kita bismillah berdoa semoga orang yang pertama-tama masuk surga, orang yang terakhir masuk surga itu sama Allah dijanjikan 10 kali lipat harta atau kenikmatan yang didapat oleh raja-raja dunia. Itu di hadis riwayat Muslim ya, 5 atau 10 kali lipat. Ini rahimnya Allah, rahimnya Allah ya. Satu orang raja dunia, sebut saja misalnya siapa, sultan negara tetangga kita Brunei, Sultan Hasanah Bolkiah ya, itu mobilnya 5.000. Jadi kalau dia pakai mobil hari ini, ganti mobil tiap hari, 2 tahunnya akan datang baru ketemu mobil yang sama. Tapi kayaknya nggak mungkin ketemu mobil yang sama, dia udah punya mobil lagi yang baru. Itu raja dunia satu. Kemudian kamar di rumahnya berapa? Terus dia tuh punya peternakan katanya di Australia lebih besar daripada Brunei. Itu raja bukan nomor satu, bukan nomor satu, raja nomor tiga. Nomor satunya kalau tidak salah mendiang raja Thailand ya, mendiang raja Thailand. Ya nanti dicek lagi lah di majalah Forbes, itu data 2 tahun beberapa tahun ke belakang. Tapi kalau lebih masih sama. Itu yang orang terakhir masuk surga, Allah berikan 10 kali lipatnya raja-raja dunia. Ya, itu rahimnya Allah. Nah, dua ayat ini itu yang membedakan kenapa manusia itu jadi zalim, jadi kafar, dan Allah itu ghafur dan rahim, karena sebab nikmat. Karena sebab nikmat. Siapa yang tidak bisa mensyukuri nikmat, ya dia zalim dan dia kafar, ingkar. Tapi kalau dia tobat, Allah itu maha pemaaf, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penerima taubat ya. Kita ini lagi kalimat dari tafsir Ibnu Asyur ya, saya bacakan. Tsumma kana minal lataif an qubila alwasfan alladzani fi ayati surah Ibrahim nadzalu mukaffa bi wasfaini huna la ghafur rahim isharatun ila anna tilka ni'am kanat sababan li dulmil insan wa kufri. Jadi ayat ini ada la dzalu mukaffa, ada la ghafur rahim, karena
nikmat itulah yang menjadikan sebab ada orang yang zalim dan ada orang yang ingkar. Wahia sababu li ufonillah wa rahmatuhu. Dan nikmat itu juga menjadi sebab orang itu bisa mendapatkan ampunan Allah dan orang itu bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur ya. Berarti nikmat harus disyukuri.